Ow. Yeah, how'd that feel? Ow! My pinky! Ow! Ow! Okay. Oke cuy, kembali lagi bersama gue Vin Gaming ya cuy, channel tutorial CR Biru ya cuy. Nah, jadi di video kali ini ya cuy, gue mau memberikan tutorial gimana sih cara membuat custom room biru Craveland terbaru ya cuy, 2023 ya cuy. Nah, tapi seperti biasa ya cuy, buat kalian semua yang belum mensubscribe channel ini, yuk langsung saja tekan tombol subscribe-nya sekarang juga ya cuy. Biar apa? Biar keren lah cuy ya. Oke. Nah, langsung aja kita ke tutorialnya ya cuy. Yang pertama kita ke sini ya cuy. Selanjutnya ya cuy, kita pilih Craveland ya. Oke. Terus kita pilih studio ini ya cuy. Nah, di sini kita dan di sini punya gue sudah gue pakai semua, jadinya kita pilih yang ini cuy, edit aja cuy. Oke. Nah, di sini kalian tinggal buat ya cuy, terserah kalian ya cuy. Kalau kalian pengen tambahin aksesoris atau apa gitu seperti ini, itu ya terserah kalian juga ya cuy. Terserah kalian ya cuy. Kalian mau tambahin apa-apa, rumah seperti apa dan lain sebagainya, itu terserah kalian ya cuy. Nah, di sini berhubung Bang Vin mau buat ini cuy, apa map buat bayuan ya cuy, jadinya enakan map kosong ya cuy, enakan map kosong cuy, atau ditambah-tambahin sedikit juga boleh lah ya. Ini bentar ya cuy, gua mau apa deketin ininya. Nah, mau kasih apa ini pagar ya cuy, buat pembatas ya, enggak lah, buat ini cuy, respon ini baru muncul orangnya kan di sini ya kan, biar gak langsung di shoot ya cuy, biar buat apa ya, buat ini persiapan dulu kali ya, persiapan milih-milih senjata ya cuy, biar gak langsung dihajar gitu ya cuy. Oke. Duh, pastikan di tengah ya cuy, orangnya kan di tengah sini ya cuy. Ntar ini nggak pas cuy ya, gue pasin dulu ya cuy seperti ini. Aduh, dulu ntar ini dihapus dulu kali ya, nggak pas soalnya cuy, pagarnya nggak pas tengah, ini gue pasin dulu. Pagarnya di mana tadi? Oh, di sini. Oke, pasin tengah-tengah seperti ini. Oke, tinggal taruh pagar seperti ini, cuy. Nanti kan kalau apa match pertama muncul, orangnya kan respon orangnya kan di sini, cek langsung di sini kan. Biar gak langsung di headshot, cuy. Gitu kan, misalnya apa? Temen kalian atau kalian sendiri itu sinyalnya jelek, kalian kan bisa ini kan, apa ganti ini dulu kan, ganti sinyal dulu atau gimana gitu kan, biar nggak langsung mati gitu cuy ya. Nggak pas tengah juga cuy, nggak apa-apa, ini udah pas tengah kali ya. Oke, udah pas tengah cok ya, ini aman, udah bagus banget cok ini cok. Oke ya, udah pas banget ini. Selanjutnya kita ke pilih tombol kiri atas ini cok ya, seperti ini. Kita setting terlebih dahulu ya cok, kita pilih klase kuat di sini. Selanjutnya kita pilih maksimum rondenya di sini ya, terserah kalian. Dan di sini maksimalnya itu 7 ya cuy. Terus jumlah per timnya maksimal 6, kita fullin semuanya. Radius safe zone pertama di fullin. Oke, semuanya. Kalau sudah kita beralih ke general ini cuy ya. Oke, kalau di sini kalian tinggal setting terserah kalian cuy ya. Maksimum BP-nya berapa gitu ya.
Terus di sini konversi EP cepat di onin, ammo tidak terbatas di onin semuanya. Unlimited global, unlimited apa ini throw weapons ya. Onin semuanya aja ya. Oke. Kalau sudah ya cuy, kalau sudah kalian tinggal oke ya cuy. Oke seperti ini. Terus kalian pilih tombol ini cuy, silang ini. Terus kalian save dulu ya cuy. Save dulu seperti ini. Loh, kita hapus dulu ini cuy. Ini apain ya? Oke. Kita save dulu ya cuy. Bentar. Kita save dulu. Kalau sudah kita kembali ya cuy. Kita kembali. Terus kita kasih nama terserah kalian ya cuy, map apaan gitu. Di sini Bang Vin namain buat buy one ya cuy, buat buy one. Terus kalian bisa kasih deskripsinya terserah kalian juga di sini ya cuy. Kalau sudah ya cuy, tinggal dipublikasikan ya cuy. Kita tinggal tekan seperti ini, publikasikan. Nah kalau sudah begini, sudah bisa digunakan map yang baru kita bikin ya cuy. Oke, dan sini kalian kalau pengen main pakai map yang gua buat ini ya cuy, kalian bisa gunain kode map di bawah ini ya cuy. Ini kode mapnya, nanti gua salin ya cuy. Seperti ini ya cuy, gampang banget cuy. Kalau kalian pengen buat ya cuy, langsung aja kalian buat room ya cuy. Dan sini pastikan kalian punya ini ya cuy, apa punya room tiket ini cuy. Kalau kalian mau main ya cuy, kalian harus punya ini ya cuy, punya tiket Craftland-nya cuy ya, yang berwarna hijau ya cuy. Dulunya itu warnanya biru, sekarang warnanya hijau seperti ini ya cuy. Tapi masih sama namanya, tetap Craftland ya cuy, nggak berubah. Yang berubah itu ya warnanya aja, yang dulunya biru sekarang warnanya hijau ya cuy. Dan di sini karena Bang Vin apa ya, nggak ada teman main ya cuy, nggak ada teman buat buy one, makanya kalau Bang Vin buat room ini sayang banget ya cuy, kuponnya nanti hilang karena sudah terpakai ya cuy. Kalau sudah di dalam roomnya itu sudah terpakai ininya cuy, kuponnya cuy. Jadi ya sangat-sangat eman-eman ya cuy, apa ya kata bahasa Indonesianya ya, sayang sekali gitu ya cuy ya. Makanya kalian langsung buat aja kalau kalian pengen main ya cuy. Oke seperti itu caranya, gampang banget ya. Terima kasih sudah menonton channel ini ya cuy. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.